Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian, para petani walet Indonesia dimanapun Anda berada. Salam sukses selalu. Semoga berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meliputi kita. Amin. Baik, saya akan memperlihatkan bata putih, ukuran bata putih yang cocok untuk dipasang di RBW. Bapak Ibu yang saya hormati, kebanyakan ukuran bata ringan atau bata putih yang digunakan oleh para petani walet itu ukurannya hanya ketebalannya 10 cm. Nah, ukuran dengan 10 cm itu masih bisa ditembus oleh hawa panas. Nah, ukuran yang kami gunakan ini adalah 12,5 cm yang kami pesan khusus di pabriknya, ya. Ketebalannya 12,5 cm. Nah, kalau misalnya ukuran dengan ketebalan 12 cm untuk meminimalisir hawa panas dari luar ketika dinding bata putih ini terpapar oleh matahari. Jadi saya akan menjelaskan proses pemesanannya. Jadi bata putih ini kami pesan langsung dari pabriknya di Makassar. Saya akan mencantumkan nanti nomor HP yang bisa dihubungi oleh Bapak Ibu sekalian ketika Bapak Ibu ingin memesan bata ringan atau bata putih ini dengan ukuran 12,5 cm. Ya, perhitungannya kalau kita pesan langsung di pabriknya lebih irit, ya, lebih irit dan lebih murah. Jadi caranya kita pesan langsung di pabriknya, kemudian kita mencarikan mobil ekspedisi untuk membawa atau mengangkut ke tempat kita, ya. Dan biasanya orang pabrik juga tahu nomor HP atau sopir yang bisa membawa langsung ke tempat kita. Seperti itu. Jadi bedanya adalah ketika bata ringan ini terpapar matahari, tidak mudah hawa panas itu tembus ke dalam ruangan karena ketebalannya 12,5 cm. Jadi untuk proses pemesanannya nanti saya cantumkan nomor HP yang bisa dihubungi. Tentunya kalau bisa Bapak langsung menuju ke pabriknya di Makassar, di Kima, ya. Setelah harganya deal, kemudian Bapak bisa langsung mencarikan mobil untuk dibawa ke tempat kita, ya. Ini saya hanya sekedar berbagi informasi tentang ukuran bata ringan yang cocok untuk dijadikan dinding RBW. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.